Project YouTube channel, balik lagi di sini sama Asia. Hari ini Asia akan spill aksesoris all new BRV semuanya yang sudah ready dan baru-baru bersama dengan Pak Marty. Halo. Hai Pak, apa kabar? Baik. Oke, sekarang izinkan Pak Martin untuk spill apa aja nih aksesoris baru untuk all new BRV ya Pak ya? Iya, iya. Oke, siap, kita start dari eksteriornya dulu mungkin. Dari depan atau belakang nih? Depan dulu ya. Yang udah, yang kemarin-kemarin perlu diulang lagi atau enggak nih? Yang kemarin-kemarin kalian tinggal cek aja ya video yang sebelumnya ada di sini ya. Sudah ready per minggu, per bulan ini okay. Dan akan datang. Iya. Okay. Jadi kita mulai dari depan dulu ya. Boleh ya, dari depan dulu sekalian nih. Ya, dari depan sih kelihatannya kita. Kelihatannya ada yang baru ya Pak? Yang udah kelihatan sih ini. Ini belum, ini bukan baru ya. Oh, ini spensial. Yang lama dan ini sequential. Okay. Aslinya dia itu tidak sequential, cuma kedip-kedip doang, kita roba jadi sequential. Oke. Dan ini udah plug and play. Oke. Oh, udah plug and play juga, Pak? Iya, tidak potong kabel. Soket tuh soket ya. Iya. Aman ya, Pak? Aman banget. Enggak ganggu kabel dalam mobilnya. Iya, terus di sini kita lagi bikin DRL-nya. Oh, DRL-nya. Berarti ya. Fog lamp cover tapi DRL ya, Pak? Iya, nanti okay. Fog lamp cover-nya yang hitam Dove-nya itu diganti jadi DRL. DRL-nya begini. Oke, sekalian mengcover tapi juga makin keren juga ya Pak? Iya benar. Oke, siap. Terus apa? yang nggak suka tanpa lampu DRL-nya kita ada yang covernya. Oke. Covernya warna karbon, ada pilihan warna karbon, krom sama cuma dua warna yang ini. Cuma dua warna. Iya. Karbon sama krom. Iya. Okay. Dia covernya cuma cover di sini doang nih. Oke, okay. Nggak ada lampu-lampunya ya Pak? Nggak ada lampu. Nah ini di depan kita ada bocoran grill yang kita desain sendiri. Asia tunggu ya. Oke, ada bocoran grill nih sahabat Oto di bagian depan untuk all new BRV dari Pak Martin. Bocorannya lagi diambil dulu sama Pak Martin. Keren apa dan seperti apa? Dan tentunya pasti makin keren juga sahabat Oto. Kita tunggu Pak Martin dulu ya. Nah ini dia bocorannya sudah datang. Jadi grillnya ini kita akan copot. Oke. Nanti ini di sini krom juga nyambung kayak gini. Oke. Terus di sininya nanti motifnya seperti ini. Wah, yang tadi cuma garis-garis doang, iya. Bikin motif lah sama Pak Martin. Iya. Biar makin keren juga ya Pak. Yes. Makin sporty juga yes. Kelihatannya. Ini coming soon ya, mungkin sekitar bulan 9 awal lah. Oke, coming soon di bulan 9 sama iya. Oto. Iya. Jadi tungguin aja, makanya stay tune terus. Terus yang depan kayaknya udah kita pindah ke belakang ya mungkin. Oke, kita pindah ke belakang sama atau ke samping. Sampingnya kita ada talang air. Oke. Sampingnya dan, ada talang air nih sahabat. Iya, modelnya model slim dan injection. Oke, slim. Nah, ini cuma contoh ya, kebetulan warnanya ini warna masih sampel, belum okay. Jadi dan yang jadinya seperti ini. Oh, ini udah jadi ya nih, Pak? Iya. Okay. Dan ini warnanya hitam pekat. Dan kita garansi 3 tahun nggak akan pudar. Garansi 3 tahun nggak akan pudar. Mungkin bagi teman-teman sering pasang, ada yang punya pengalaman pasang talang air terus warnanya menguning. Okay. Warnanya berapa bulan pudar atau okay. Setelah 1 tahun pudar. Nah itu karena bahan material yang dipakai itu kualitasnya di bawah standar okay. Kita. Berarti untuk project no kaleng-kaleng ya Pak? No kaleng-kaleng. Garansi 3 tahun sahabat Oto. Nggak pudar. Tidak pudar. Nah terus ada handle-nya. Oke. Okay. Ini ada warna karbon, ada warna matte black, okay. Ada warna krom. Okay, ini handle karbon, covernya. Iya. Krom ya, Pak ya. Iya, aslinya kalau yang di BRV itu dia warna body. Oke. Jadi sekarang disesuaikan aja sama warna bodinya juga ya, Pak ya. Mau covernya warna apa? Enggak, disesuaikan dijadiin krom atau dijadiin karbon atau dijadiin matte black. Iya, berarti balik lagi ke sesuai selera. Selera. Oke. Okay. Terus di sini kita ada mudguard. Nah, ini penting. Ini aksesoris penting ya. Nah, ini salah satu yang terpenting juga nih ya, banyak yang nanyain juga nih. Kalau di BRV itu banyak semua tipe BRV tidak ada mudguard. Oh, oke, okay. Semua tipe. Okay. Jadi wajib beli ini biar enggak keciprat sampai di sini. Biasanya kalau banyak gede nanti kecipratnya sampai di sini nih okay. Kalau hujan. Riskan jadi barek juga ya, Pak ya. Ya, kalau kena percikan itu kan pasti pasir-pasirnya kena di sini gitu. Betul. Nah, ini udah satu set 4 piece ya depan.
belakang. 4 piece depan belakang, yeah, kiri kanan ya Pak, yeah, ya? Benar. Oke. Okay. Terus apalagi ya, kita dari samping dulu ya. Dari samping nih sahabat Oto, apalagi saking banyaknya Pak Martin masih mencari-cari. Nah ini kita kasih bocoran di belakang. Nah ini ada bocoran lagi sahabat Oto. Banyak yang bilang BRV itu belakangnya agak putus. Oke. Okay. Kurang enak dilihat, okay, tail lampnya. Nah, Oto Project hadirin solusi, nanti kita lagi bikin nih nyambung. Oke, jadi yang putus disambung kembali. Iya. Seperti memperbaiki hubungan sama. Ya, jadi kelihatannya nanti lampu ini kelihatan nyambung, tapi okay, kita cuma tempelan warna karbon atau glossy black nanti. Oke, okay, karbon atau glossy black. Ya, okay, dan logo Hondanya tetap ada di sini ya. Tetap ada. Tetap tidak ada. Menghilangkan ya, Pak ya. Tidak menghilangkan. Oke. Okay. Gitu. Keren deh sahabat Oto. Terus di belakang ya sekalian ya, biar kita itu ya, okay, biar kita muter satu putaran. Kebetulan kita udah di belakang, kita langsung lihat yang bagian belakangnya. Okay, ini bagian belakangnya nih sahabat. Bagian Oto belakang kita lagi bikin bumper protektornya. Oh, bumper protektor. Iya, kayak kalau dipanggil di bahasa Oto Project-nya real door sill plate. Iya, gitu. Kayak real door sill plate. Nah nanti ini lagi didesain. Mudah-mudahan mungkin 2 bulan lagi udah keluar aksesoris. Oke, siap. Ada satu tipe aja Pak atau ada satu model aja? Satu model aja. Oke. Okay. Nah, ada lagi nih Syah, yang sangat penting, enggak kalah penting, ini sangat penting menurut saya kalau di fungsional. Fungsional dan kepake banget. Ini kita lagi bikin kompartemen extra storage buat BBRV, okay, yang tadinya cuma flat begini doang, kita bikin bisa taruh barang tuh. Oke, okay, organizer-nya ya Pak, iya, ya. Iya, organizer-nya. Oke. Okay, ini jadi lupain warnanya ya, karena ini lagi prototype. Ini masih prototype sahabat Oto. Iya, nanti hasilnya akan jauh lebih bagus dari ini. Iya, nanti akan ada warnanya sahabat Oto. Jangan lihat ini ya kayak kaleng-kaleng, iya, kan. Nanti tenang aja. Bukan semuanya tidak kaleng-kaleng ya Pak, ya. Nah ini jadi kalau di BRV dia bisa dua layer. Okay. Yang plate-nya ini ditaruh ke bawah. Nah sekarang kita taruh fungsi yang bawah ini, kita nggak pakai ini lagi, tapi kita langsung kasih storage. Oke, okay, gitu. Oke. Dan ini bisa taruh laptop, bisa taruh barang-barang berharga, yeah, biar nggak kelihatan. Iya. Yeah. Gitu. Jadi sepatu tumpuk-tumpuk gitu ya, yes, Pak ya? Yes, kalau sepatu mau buat cewek, yang mau party bisa. Yang mau ke kantor bisa, okay, yang mau jalan-jalan bawa anak juga bisa. Yeah. Jadi komplit. Komplit untuk nah, kalangan apapun bisa ya Pak ya? Bisa. Okay. Nah sekarang kita pindah ke samping ya. Siap. Yes. Ayo sahabat Oto ikutin. Samping ini ada mangkoknya. Kalau bahasa Indonesianya mangkoknya, tapi kita panggil outer. Okay. Nah ini kombinasi dengan handle-nya, ini outernya. Okay. Outernya juga sama yang tadi saya bilang, kalau dia ada warna karbon, ini juga ada warna karbon, okay, kalau ini warna chrome, ini juga ada warna chrome. Okay. Kalau dia warna matte black, ini juga matte black. Oke, okay, berarti sepasang ya Pak ya? Satu pasang. Tidak mungkin menclok-menclok ya? Iya, iya. Jadi bisa okay juga kalau mau beli ininya karbon, ininya chrome. Oh ya, tapi nggak matching. Iya, sesuai selera aja lah semuanya, balik lagi. Ini kan disediakan banyak variasi motif. Nah ini ada list chrome-nya. Oh ini list chrome-nya. Oke. Okay. Ini juga akan hadir mungkin 2 bulan lagi. 2 bulan lagi sahabat Oto. Nah ini sudah hadir ya, sudah. Oh ini ada. Sudah hadir. Ah, okay. Sudah siap dibeli dan sudah siap dipasang. Oke, okay, sudah siap dibeli dan sudah siap dipasang. Datang aja ke Oto langsung ke garage. Oke okay, sahabat Oto, kita balik ke samping nih. Tadi kita udah lihat depan, yeah, samping, belakang. Sekarang kita ke interiornya. Iya, yeah, interiornya. Nah, interiornya pasti lebih keren deh. Lebih keren. Nah, ini nih. Aslinya dia nggak ada, kita okay bikin ada wood-nya. Waduh, ada aksen wood-nya. Ini panel ya, Pak ya? Iya. Nah, ini ada pilihan, ada 3 warna juga. Ada karbon, okay, ada wood carbon yang seperti ini. Ini wood-nya ini matte ya, bukan glossy ya? Iya, ini matte. Classy banget sahabat Oto. Kalau sahabat Oto lihat secara langsung, nanti main-main ke garage, pegang bahannya dan lihat langsung pada saat sudah terpasang itu sangat amat classy Pak. Iya. Jadi BRV-nya jadi mewah ya. Iya betul. Nah ini ada di sini, ini satu setnya yang di sini nih 4 piece. Okay. Ada 4 pintu. 4 okay pintunya sama kurang lebih seperti ini semua panjang-panjang. Okay. Di pintu sini juga ada. Ya. Nah ada juga sahabat Oto. Ini. Keren ya. Keren banget Pak. Jadi mewah ya. Iya. BRV-nya jadi naik harga 50 iya juta. Duh, pulang. Nah ini juga okay. Okay. Ya sama, kita matchingin, kebetulan hari ini kita matchingin semua biar
nyambung. Terus di sini nih ada di AC-nya, di panel AC yang kiri kanannya juga ada. Oke, panel AC kiri kanannya ya, Pak. Terus ya? Ada di senternya juga nih. Ada ya? Di senternya juga, Pak? Iya. Sama, ada tiga motif juga, Pak? Ada tiga motif juga. Okay. Semuanya sama, saya nggak usah ulangin lagi ya. Oke. Nasya, okay. Sekarang yang tadi kita bilang di AC itu kiri kanan. Ini yeah. satu set juga dan okay. Sudah ready. Ini udah ready semua ya, Syah, ya? Udah bisa dibeli ya, Pak, ya? Udah bisa dibeli. Okay. Udah bisa datang ke garage atau ke online-nya. Oke, terus siap. Ini ada di tengah juga nih. Pemasangannya pun gampang ya, Pak? Tinggal tempel doang. Plug and play ya? Iya, di rumah juga bisa. Okay. Sendiri juga bisa. Oke. Nah, ini juga nanti kita akan bikin seperti ini. Warnanya juga sama. Okay. Jadi kita matchingin semua. Terus di sini juga kita akan bikin nih. Waduh, lengkap sahabat Oto. Sampai sini-sini yeah. nih sahabat Oto. Yeah, yeah. Terus ini juga nih. Aslinya okay. dia warna silver, kita balut dengan warna karbon. Okay. Warna ini juga sebenarnya ada, kebetulan kita hari ini tidak ada stoknya, jadi kita tempel yang warna karbon. Oke, okay. Tapi ada juga apa ya, ada. Yang wooden ya? Ada okay. wooden, ada karbon, ada glossy black, okay. piano black namanya. Oh, piano kalau black. Di interior kita panggilnya piano, kalau okay. di luar kita panggilnya glossy black. Okay. Nah terus di nggak kalah pentingnya nih BRV ini, okay. BRV itu ada lighter. Di sini sebenarnya dia lighter. Oke, lighter ya, Pak. Iya, lighter. Terus ini kita ganti jadi USB Type A dan Type C. Oke, USB fast charging, Pak. Fast charging dua-duanya. Oke. Tapi ada dua slot. Ada dua slot. Type A sama C. Iya. Oke. Ada juga yang kalau nggak ada handphonenya Type C, kita ada Type A dua-duanya. Oke, jadi tersedia dua tipe ya, Pak. Dua tipe. Oke. Dan ini di Honda. Kebanyakan lighternya menurut saya terlalu banyak ya, dia power outletnya itu terlalu banyak yang lighter, sehingga orang mesti beli ekstra lagi yang universal lighter itu loh untuk dicolok. Nah itu biasanya kan kalau nggak nempel rawan hilang tuh ya, betul. Apalagi mobilnya sering dipinjam-pinjam gonta-ganti pemiliknya ya. Nanti taruhnya di mana, nyerusuk di bawah jok, biasanya ada anak gitu. Nah kalau ini udah nggak mungkin hilang-hilang lagi. Okay. Karena kita ganti yang lighternya, kita cabut, kita ganti dan punya kita, dan itu sudah plug and play. Oke, sudah plug and play. Dan bisa dipasang di sini juga di row kedua sampai row ketiganya. Oh, jadi semuanya bisa pakai USB fast charging ya, Pak? Iya, karena dia ada 3 power outlet di USB. Oke, di jadi gak rebutan nih, Pak. Iya, jadi nggak rebutan. Kalau lagi mudik apa segala macam, HP satu lobet, tapi ini lobet. Iya, iya. Bisa semuanya. Oke. Terus bocoran, nanti kita lagi bikin bocoran storage nih. Kayak city hatchback. Oke, ada storage juga. Ya, ada storage-nya di sini, lagi desain. Oke. Lagi prototyping, mudah-mudahan nanti cepat selesai ya. Oke. Doain aja. Terus apa? Di sini juga ada nih. Oh, steeringnya, Pak. Iya, steeringnya ada covernya, bisa pakai karbon juga, biar kelihatan racing. Iya. Kalau pakai wood, biar kelihatan mewah kan? Oke, iya benar. Terus kalau ini ada 3 piece di sini nanti. Ini okay. belum selesai juga. Terus ada lagi, Sya. Oke. Di sini, Sya. Nah, ini, Pak ya. Wah, ini keren banget sih. Ini depan belakang, Sya. Oh, belakang nih sahabat Oto. Yang paling penting, jadi belakang juga sempat ngerasain mewahnya juga ya, Pak. Enggak cuma di depannya doang. Iya, mewahnya komplit, penumpang belakang merasakan benar. Betul. Komplit sahabat Oto. Apalagi nih, Pak, kira-kira, Pak? Saya sampai lupa sendiri loh, saking banyaknya. Yang pasti ini karpet kita udah ready ya. Karpet mungkin, Max Matte 7D. Ini nih. Di shifternya ini yang di sini. Ini, Sya. Pak. Itu nanti akan bikin sama juga tuh, Sya. Oh, ada 4 juga. Itu. Ada 4 juga. Itu lagi ada problem sedikit, kita mau sempurnakan dulu baru kita jual. Harus sampai perfect dulu sahabat Oto. Iya, jadi auto project enggak mau jualan produk massal. Iya, betul. Pastiin barangnya ready untuk dijual, ready untuk dipasang baru kita jual. Mantap sahabat Oto. Terus apa lagi ya? Apa lagi nih, Pak? Ini pedal gasnya nih. Oke, pedal gasnya pun juga ada. Iya. Ini warnanya ada warna silver. Ini kayak originalnya mobil ya. Oke. Nah, ini warna silver ada, warna black juga ada. Oke, ada dua warna, Pak. Ada dua warna. Silver sama black. Iya. Oke. Nah, sahabat Oto, Pak Martin juga menciptakan salah satu magic untuk all new BRV ya Pak Martin ya? Iya, ini nggak kalah penting. Nggak kalah penting. Biasa, penting banget menurut saya sih. Oke, gimana karena tuh, biasanya Pak? Kalau kita sering lupa naikin kaca pas keluar pintu, atau anak kita yang turunin atau siapapun itu turun kaca segini, waktu kita lock,
kita udah keluar pintu, yeah, otomatis tidak ada kaca yang tertinggal. Okay. Semuanya otomatis tutup, tidak ada yang terbuka. Penting ya, Pak ya? Penting. Semuanya tertutup nih. Betul, betul, betul. Nah, ini kalau di BRV, kalau panas, misalnya Arsya dari lantai 3 kantornya, parkir di sini nih. Okay. Biasanya kan kalau udah jam 12, jam 1 itu panas sekali ya. Iya, betul. Panasnya udah masuk ke dalam nih. Hmm. Nah, kalau biasanya kalau kita masuk mobil langsung, panas banget, nyalain mesin, nyalain AC gede-gedean, iya, kan. Iya, betul, betul. Nah, langsung. Itu nggak perlu lagi. Oke, okay. Bisa langsung dari situ, Pak? Bisa langsung dari sini. Wah, bisa langsung dari remote-nya aja. Sama yang penting masih remote-nya masih kejangkau sama mobilnya ya. Iya, betul. Kalau dari lantai 2, saya jamin ini remote asli mobilnya. Gimana bisa. Gimana sih, Pak, caranya? Caranya ya, kita pencet, nah, ya. Oke, okay. Gimana tuh caranya, Pak? Pencetin unlock, lock, unlock. Kita okay, coba ya. Coba. Unlock, lock, unlock. Tuh. Waduh, jadi suhu udaranya bisa langsung keluar sendiri ya, Pak ya? Iya, nanti pas Arsya turun dari lantai 2, lantai 3, mobilnya udah jadi lega. Jadi nggak terlalu engep, nggak iya, usah iya, nyalain AC yang iya, langsung gede ya, Pak ya? Iya, nah gimana nih? Waduh, kacanya udah kebuka, harus naik mobil nih, ada yang lupa. Iya. Nah, ini bisa dikunci juga, dinaikin lagi kacanya. Okay. Dari remote aja sih ya. Oke, dari remote lagi nih, Pak? Iya. Oke, gimana lagi nih kita caranya? Kita pencet, lock, lock. Tuh. Dua kali lock aja. Dan naik semuanya. Ketutup ya, Pak ya? Iya, jadi Arsya bisa naik lantai 2, ambil sesuatu dulu, tapi udaranya udah keluar duluan ya. Bener, bener. Tetap bener, aman mobilnya. Sangat amat fungsional, sahabat Oto. Nah, fungsinya bukan ini aja nih. Apa lagi, Pak? Ada lagi? Ada lagi. Ada lagi, sahabat Oto. Oke, apa lagi nih, Pak? Nah, ini kebetulan dia pakai talang air ya, nggak kelihatan ya. Mungkin nanti akan di-zoom deket-deket. Oke, oke. Nah, kita akan pencet, turunin 3 cm, 3 cm. Oke. Okay. Fungsinya apa? Biasa saya parkir tempat panas begini, kalau kacanya nggak kebuka, sirkulasi udaranya kan nggak jalan tuh. Iya, benar banget, Pak. Waktu nggak jalan, pengap di sana, interior itu semuanya jadi panas. Benar, benar. Nah, benar, ini benar. Kita bisa kacanya diturunin sedikit, tapi faktor amannya tetap dapat. Oke, gimana tuh caranya? Kita turunin 3 cm. Remote lagi? Iya, dari remote lagi. Oke, dari remote lagi sama Toto. Caranya kita pencet lock, unlock, lock. Lock, unlock, lock. Iya. 1, 2, 3. Tuh, turun. Oke. Mungkin nggak kelihatan ya, nanti saya turunin lagi. Ya. Karena dia bisa sampai 2 kali, 3 kali. Per 3 cm, Pak? Iya, per 3 cm. Sekali lagi ya. Lock, unlock, lock. Ini mungkin hasilnya nanti deh. Oke. Nah, di sini udah kelihatan nih. Iya, sudah kelihatan. Udah turun, berarti 6 cm. Ya, kita turunin lagi ya. Oke. Lock, unlock, lock. Oke, okay, mantap banget, sahabat Oto. Ini bisa dinaikin lagi, Pak? Bisa. Oke, okay, gimana? Dari situ lagi caranya? Dari sini lagi. Gimana? Locknya 2 kali aja, Syah. Tuh. Tuh. Dia tinggal naik sendiri, sahabat Oto. Gampang banget, gampang aman banget, dan fungsional ya, Pak ya? Nah, ini ada lagi yang nggak kalah penting. Ada lagi. Ini dalam satu modul loh. Apa lagi nih? Apa okay, lagi? Waduh. Banyak banget fungsinya dalam satu alat itu doang, sahabat Oto. Oke. Okay. Ini kan autonya dari supir doang nih. Iya, betul. Auto up, auto down. Waktu ya, kita betul, pencet sekali, dia langsung turun. Iya. Nah, ini feature mobil mewah yang ada di mobil BRV kita hadirin. Apalagi, Pak? Kasih tahu. Ini kita pencet. Otomatis auto. Dari driver pun bisa? Dari driver bisa. Nanti naikin juga bisa? Bisa. Wah, easy banget, sahabat Oto, keren banget. Nah, ini kita turunin ya biar kelihatan dari sana ya, kameramennya. Oke, siap, kelihatan. Siap, siap. Kita turunin yang sebelah sana. Tuh. Bisa juga, jadi semua pintu bisa, cuman dari driver doang ya, Pak? No. Ini dari penumpangnya juga bisa. Oh, dari penumpangnya juga bisa? Iya, oh, iya. Oke, okay, jadi nggak cuma dari depan, dari kita semuanya pun bisa. Kita tes yang depan juga biar valid ya. Oke, okay, yang depan kiri. Nah, bisa semua, sahabat nah, Oto. Tadi bilangnya kan dari depan doang, kan? Iya. Dan kalau Oto Project, kalau ngadirin produk itu nggak tanggung-tanggung. Oke, kita buktikan langsung. Kita buktikan ya. Oke. Tuh. Bisa dari belakang juga, sahabat Oto. Tuh. Mantep banget. Satu kali lagi ya, kita coba di sana ya. Boleh, satu kali lagi. Nah, ini nih. Buktiin lagi nih. Nah. Bisa, jadi semua
Ro bisa merasakan kemewahannya, Pak. Iya. Jadi ini harusnya full auto ini ada di berapa mobil-mobil mewah yang premium yang 500 juta ke atas. Oke. Nah, kayak Fortuner itu udah ada. Kayak Innova yang tipe Venturer udah ada, tapi Innova yang standarnya belum ada. Bang, yang G dan V. Ciptakanlah. Iya, kita ciptakanlah yang di Innova pun ada, selain di BRV di sini pun ada. Keren banget, sahabat. Apalagi ya? Oh, ini Sya, kita apa ada kunci nih? Honda yang khusus untuk Honda-Honda, dan rata-rata semua Honda bisa pasang ini. Okay. Ini ada dua warna, ada merah, ada hitam. Ada merah dan ada hitam sesuai selera lagi. Ya, ini ya, universal ya? Semua Honda kecuali Brio ya. Oh, atau Brio. Kecuali HR-V baru. HR-V baru itu kuncinya udah beda sendiri tuh. Beda sendiri. Ya. Kalau CR-V, BR-V, terus City Hatchback, terus Jazz Lama, ini semua bisa. Bisa semua ya. Oke, sahabat Auto, untuk kalian yang mau beli produk dari Auto Project, gampang banget caranya. Kalian tinggal datang ke Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8, ada di Auto Project Garage. Kalian bisa langsung fitting, bisa langsung dipasangin juga. Atau kalau kalian nggak punya waktu, tenang aja, karena Auto Project punya layanan home service, yaitu Auto Project tahu beres. Jadi mekanik kita akan datang langsung ya, Pak ya, tempat yang mau mereka pasangkan ya, Pak. Layanannya di Jabodetabek dulu sementara. Nah itu. Atau kalian yang jauh juga di luar kota, kita tersedia juga di marketplace, di Shopee, Blibli, dan Tokopedia, sahabat Auto. Oke, Pak ya? Ya, ini kalau di Auto Project Garage itu tinggal di Google aja udah ada kok. Iya, Auto Project udah ada. Garage. Udah ada nongol semuanya, sahabat Auto. Nah, buat yang mau dandanin BRV-nya, barang-barangnya udah ready nih. Oke, udah ready semuanya di marketplace ataupun secara offline juga ya, Pak. Iya. Okay. Ada juga yang belum. Kayak grill tadi kan belum. Oh iya. Maksudnya tadi udah di spill, ada yang udah ready juga sama. Iya. Nah, untuk kalian yang nggak mau ketinggalan update-update terbaru mengenai Auto Project, kalian tinggal follow Instagram dan TikTok @autoproject dan subscribe dan nonton juga video yang ada di YouTube Auto Project. Ya, Pak ya? Iya. Oke. Okay. Auto Project, bikin mobil auto keren. Dah.